Jadi gue lagi jalan ke Burger King ya. Nih, Flame Grilling Since. Wah, 1954 loh. Halo guys, balik lagi sama gue Agnes. Oke, jadi sekarang gue lagi di Burger King. Jadi gue lagi mau makan. Terus tadi gue udah beli beberapa menu. Gue udah beli chicken strip. Jadi crunchy gitu chickennya. Gue belum pernah nyobain yang di Burger King. Terus gue beli onion. Onion ring. Isinya 4, 12 ribu kalau gak salah. Sama double cheeseburger. Langsung aja makan. Doa dulu tapi ya. Ini. Jadi total ini gue beli semua. Gue beli paket. Terus gue beli juga di upsize. Kentangnya, minumannya. Jadi total semuanya 75.000. Satu hal yang gue suka adalah, jadi gue kan makan di Burger King yang di Tangerang, di yang di Citraraya. Ini tempatnya dingin banget ya, adem banget dan enak gitu, jadi makannya tuh semangat gitu. Kita buka ya, yang ini apa? Yang ini ya. Ini kentangnya. Jadi cabai dia juga ini. Cabai dia enak. Dingin banget, enak. Gue paling suka tempatnya kalau dingin. Dan ini perfect banget. Kejunya. Tuh, hampir kayak gitu kejunya. Si bumbu ininya kayak ada wangi smoky gitu. Dan oh, ini kejunya meleleh banget sih. Sampai nempel ke kertas sih. Gue paling suka si picklesnya ini nih. Asem-asem, seger banget. Cobain yang chicken strip-nya ya. Dapat dua. Dia kulitnya kayak rasa-rasa kayak pepper gitu. Dan ayamnya lembut banget. Enak-enak. Hmm.
Lihat kejunya. Oh my god, sampai melele banget tuh. Gue udah lama makan yang di Burger King. Udah lama banget deh. Dulu gue lebih suka makannya yang di Carl's Junior. Oh my god. Dia pickles-nya enak banget sih, temen gue. Ini kalau begini bisa makan dua gua. Enak banget. Ini luarnya crunchy banget. Enak. Dia gede sih manenangnya. Cuman apa ya, mungkin tepungnya agak kebanyakan ya, jadi si taste dari si apa namanya nih, bawang bombaynya jadi kurang berasa banget gitu. Cuma enak sih, pakai cabai enak. Last yang gua beli ini yang reguler itu isi 4 doang itu 9.000. Chicken stripnya 13.500. Terus double cheeseburgernya 45.000 plus dengan upsize-nya total-total semua 75.000. Oke sih.
Dan kentangnya memang lebih gede ya dibandingin yang kalau kalian beli di mana itu. Jadi lebih fresh kayaknya. Kalau makan junk food begini jangan terlalu sering juga ya, berapa kali lah gitu. Gue tetap jarang sih makan begini. Kalau emang lagi bosan banget ya makanan-makanan apa gitu ya, barulah gue biasa makannya junk food gitu. Okay guys, thank you yang udah mau nonton video gue. Jangan lupa untuk subscribe, comment, like, share. Jangan lupa. Bye.